Di hadapan AIPAC, lobby pro-Israel di Washington DC, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tujuannya berpidato di hadapan Kongres Amerika selasa ini. I plan to speak about an Iranian regime that is threatening to destroy Israel, that's devouring country after country in the Middle East, that's exporting terror throughout the world, and that is developing, as we speak, The capacity to make nuclear weapons, lots of them. Posisi Israel. Tentang Iran ditolak oleh sebagian pengamat Amerika. But take a look at their record. How many times has Iran engaged in aggression in the last, say, 50 years, or for that matter, 200 years? How many? Zero. How many times has Israel engaged in aggression? Over and over. Israel sendiri tak pernah mengakui memiliki senjata nuklir, namun diduga memiliki lebih dari 100 hulu ledak. Well, Juru bicara Gedung Putih menegaskan pidato perdana menteri Netanyahu tidak akan mengganggu negosiasi nuklir dengan Iran. Meski demikian, manuver ini dinilai semakin memperdingin hubungan dengan Presiden Obama. Undangan pidato disampaikan oleh kubu oposisi Partai Republik tanpa permisi dulu ke Gedung Putih. Kini baik Amerika maupun Israel tampak berusaha menurunkan tensi bilateral. Setelah kecaman pedas terhadap Israel dari penasihat keamanan Gedung Putih, Susan Rice, dari markas PBB di Jenewa, Menlu Kerry kembali menegaskan komitmen AS kepada Israel. Tapi Or isolate Israel. Pada saat yang sama, Menlu Kerry yang berada di Jenewa guna melanjutkan perundingan nuklir dengan Iran, mensinyalir agar Israel tidak mensabotase negosiasi yang tengah berlangsung. The Washington DC, Tim VOA.